Selamat pagi. Dapat disampaikan untuk pencarian di hari kedua relatif KMM di Sungai Tamalusia, satu orang yang tercebur di Kalibona, Jombang, Cilegon, Banten, atas nama Usta, umur 5 tahun, warga Jombang. Pada hari ini, hari kedua, tanggal 27 Februari 2023, Kantor SAR Banten bersama Potensi SAR melaksanakan pencarian dengan rencana operasi SRU dibagi menjadi dua SRU. Dengan SRU 1 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu karet dari LKP menuju hilir dengan sejauh kurang lebih 5 km. Dan SRU kedua mencari di pinggir kali dari LKP dengan sejauh 3 km. Dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pencarian hari kedua ini adalah SAR Banten, TNI Polri, BPBD Provinsi Cilegon, Damkar Cilegon, Polsek, dan unsur-unsur potensi lainnya. Semoga di hari kedua ini korban atas nama Usna dapat segera ditemukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.